bahawa pelakon Hafiz Rosdi didakwa sudah menceraikan istrinya dengan talak satu Nurul Syuhada Mat Syukri baru-baru ini. Terbaru, Syuhada kongsi satu IG story menunjukkan mukanya cedera. Allahu, apa kes ni? Bukan itu je, terdapat seorang pengguna IG mesej kami dan mendakwa Syuhada telah ditumbuk bekas suaminya dan berkongsi gambar lain yang menunjukkan kesan luka wajah Syuhada. Syuhada menerusi IG story-nya tadi juga mengatakan yang dia bakal buka cerita tentang hal ini selepas dia selesai menerima rawatan. Sama-samalah kita tunggu nanti dan semoga Syuhada cepat sembuh ya. Korang rasa kenapa?